Ini adalah suasana sholat Idul Adha di masjid milik komunitas Indonesia, Imam Center. Menurut Amang Sukasi, Presiden Imam, pelaksanaan sholat id dilakukan di masjid karena tidak ada pilihan lain. Sebelumnya mencari tempat di luar, tapi nggak dapat, akhirnya bisa kita lakukan di sini, kita coba. Ketidakberuntungan panitia untuk mendapatkan tempat ini membawa berkah tersendiri, khususnya karena Idul Adha kali ini jatuh pada hari kerja. So this is very convenient for me since I work around here. Untuk mengatasi luapan jamaah, sholat id diselenggarakan dua kali, dengan jadwal pukul 7 dan 9.30 pagi. Dengan berbagai persiapan sekaligus antisipasi meluapnya jamaah, panitia Imam Center merasa lega sholat id pertama di Masjid Komunitas Indonesia Imam Center ini berjalan lancar. Tidak seperti di Indonesia, selesai sholat id maka masjid-masjid menggelar penyembelihan kurban. Tetapi di Amerika, penyembelihan kurban dilakukan di rumah jagal. Namun khusus untuk Imam Center, dana kurban yang terkumpul seluruhnya disalurkan ke Indonesia. Meski tidak ada penyembelihan hewan kurban, perayaan Idul Adha tetap mempunyai makna tersendiri. Celebrate sama keluarga. Khususnya bagi mereka yang pertama kali mengikuti sholat id di Amerika. Ternyata kalau jauh dari rumah, terutama dari Indonesia itu, begini rasanya gitu. Menurut panitia kurban, perayaan Hari Raya Kurban akan diadakan bersamaan dengan tasyakuran menyambut kepulangan jamaah haji. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim dan Rivan Dibasono, VOA.